Halo Sobat Honda, salam satu hati. Kita dari dealer Honda Badore Motor Rimbo Bujang. Di sini bakal mereview salah satu produk Honda lagi nih. Nah, apa sih yang bakal kita review? Yuk ikutin videonya sampai selesai. Nah, kali ini kita bakal mereview Supra GTR 150 ya. Ini kita ready yang tipe eksklusif, tipe tertingginya. Nah, fitur-fitur apa aja sih yang ada di motor Supra GTR 150 ini? Kita bakal bahas satu persatu. Motor Supra GTR ini sudah menggunakan full digital panel meter ya Sobat Honda. Panel meter full digital yang futuristik memberikan penampilannya lebih modern dan sporty. Selanjutnya ini kita ada di bagian suspensinya ya Sobat Honda. Suspensi bagian depan lebih besar untuk kestabilan bermanuver. Dibuat untuk memberikan kenyamanan penuh saat berkendara. Nah, jadi ini tuh memberikan kestabilan Sobat Honda dalam berkendara ya. Dan di bagian bannya juga sudah menggunakan ban tubeless yang lebar dan rem cakram depan dan belakang. Dengan ukuran ban depan yaitu 90/80 dengan ring 17. Dan ban di bagian belakang dengan ukuran 120/70 dengan ring 17. Untuk desain lampu belakangnya ini sudah menggunakan desain terbaru lampu belakang yang slim dan sporty dikombinasikan dengan rear winker terpisah seperti memberikan kesan motor sport yang nyata. Supra GTR juga sudah dilengkapi dengan suspensi belakang monoshock yang lebih nyaman dan sporty. Untuk lampu depannya juga sudah menggunakan lampu LED yang lebih terang dan lebih fokus, pastinya sangat aman buat Sobat Honda yang suka berkendara di malam hari. Jadi sekian dulu review dari motor Supra GTR kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata selama penyampaian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati.